Abar nggak percaya main masjid mungkin. Setelah buat di masjid, setelah lagi di pulang kerja. Telepon dulu. Terus dia nggak percaya terus punya ngetes katanya. Nggak percaya aja disuruh ngetes, nggak percaya. Ya kalau nggak percaya berarti kan punya ngetes. Ya bukan dia, emang kok ya. Telepon kalau nanti dia tiba udah akan rekam aja. Pak, ada mampir di rumah, Pak. Kendaraan. Nah, enggak, baru pulang, Pak. Oh. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Ini orang yang gak percaya main notis nih. Percaya notis, Pak? Enggak. Pernah di notis, Pak? Hah? Hah? Mau di notis? Enggak percaya ya? Enggak percaya sama sekali? Emang kosong ya? Ada modal. Enggak ada modal. Coba jawab aja, jawab bahasa Indonesia. Nah, lu percaya? Percaya enggak? Tahu enggak. Kalau bar di notis? Cius? Nggak ya? Jadi, apaan? Akbar nggak ada main notis ya? Ngomong kosong katanya. Sengaja nih. Live. Kami jangan lupa punya kayak diri. Emang Akbar pernah belajar ilmu atau apa sehingga anggap notis itu ngomong kosong? Nggak pernah, cuma itu memang akal-akalan aja kali ya. Jadi kalau yang TV-TV itu apa itu? Tahu ya, paling bohong ya, paling settingan. Settingan. Menurut settingan ya. Jadi itu apa? Ya untuk menghibur orang aja ya, berarti settingan sama kayak di film ya. Mau dites, Pak? Mau nyobain notis, Pak? Enggak. Boleh ya, tapi tetap aja. Kalau orang bilang enggak bisa, kita tidak bisa di notis. Ini memang kalau bilang omong kosong, mesti percaya diri. Dan biasanya orang yang punya percaya diri besar itu, sesuai ya, dia bilang omong kosong, ya mesti enggak bisa, kata orang-orang. Hah? Settingan itu ya. Itu rekayasa ya. Coba. Ini orang yang luar biasa yang dia tidak percaya itu ada. Bahkan barusan ditanya, dia bilang itu omong kosong. Dia dari TV juga dia bilang itu apa? Trik ya, rekayasa ya. Settingan ya. Mari kita lihat ya, ini real bahwa dia tidak percaya dan real juga bahwa bahwa petunjuk notis itu bohong menurut dia. Sekarang mari kita lihat ya. Oke. Ya, saya tarik nafas dan feel yang dalamnya. Maksudnya lebih dalam, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Makin dalam, makin dalam, bertambah dalam, kembali lagi. Baik, buat orang yang tertentu. Tanpa alat yang jelas, nanti kita buka mata, maka kamu adalah Presiden Indonesia. Dan kamu nanti akan berbicara sebagai Presiden Indonesia bahwa
kita harus sabar dalam menghadapi bencana sekarang ini. Jadi kamu nanti berbicara sebagai presiden dan berbicara kami adalah masyarakat kamu, agar kami sebagai masyarakat tenang bahwa musibah itu kehendak Tuhan. Jadi kita harus sabar. Dan di bawah Anda, sekarang bahkan di bawah Anda itu sudah ke bawah presiden, dan Anda sekarang adalah seorang presiden. Dan nanti dengan sangat gamblangnya Anda memberi pengertian ke kami, akhirnya kami nyaman bahwa kami memang mempunyai presiden yang hebat, yang siap mendengar nasihat dari Anda. Jika Anda mengerti, yang bukan salah. Baik. Untuk sementara, di hitungan ketiga, buka mata. Satu, dua, tiga. Ada Bapak Presiden. Bapak Presiden. Ini soal bencana bagaimana? Sabar ya. Ya, kami sebagai rakyat tidak bisa sabar di susah juga. Sekarang Bapak Presiden tolong beri kami apa ceramahin kami, karena kami sangat menghormati Bapak Presiden dan kami menghormati Bapak Presiden. Apalagi ini sekarang dihitung oleh wartawan kita. Silakan Bapak mengomong menghadap ke wartawannya dan ucapkan kata-kata agar kami nanya Indonesia ini tenang. Oke. Dan bencana itu datang dari Tuhan. Tidak bisa kita atur. Jadi kita harus sabar untuk menghadapinya. Dan kita saling membantu untuk menghadapi. Ya. Baik, dan presiden kita ini memang orangnya hemat waktu. Dia bergerak cepat. Jadi berbicara menasihati kita juga tidak punya embel macam-macam, langsung ke fokus. Sebabnya dia cintai rakyat dan saya suka dengan gaya ini. Terus Bapak Presiden, untuk rakyat-rakyat kita yang kena bencana, apa yang ingin Bapak Presiden lakukan, mungkin bantuan atau apa? Silakan. Ya, kita kan sama-sama rakyat Indonesia yang harus saling membantu, tidak mengenal agama, suku-suku. Dan kita saling tolong-menolong sama manusia. Begitu, Bapak. Oke, saya rasa nasihat jelas langsung ke fokusnya dari Bapak Presiden itu kita sebagai bangsa menerima dengan baik, karena beliau mengatakan dalam tolong-menolong tidak perlu kita memandang agama, ya Pak? Ya. Tidak perlu memandang suku. Yang penting ketika ada saudara kita kena bencana, maka kita harus segera menolong ya Pak ya. Oke, sangat terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak. Kami sangat senang dan suka selalu buat Bapak. Oke. Ya, beginilah kejadiannya. Siap. Siap, dan apa? Dan tidur yang dalam, lelap bagus. Maksudnya dalam tidur yang jauh lebih lelap sebelumnya. Makin dalam, semakin lelap, bertambah dalam, bertambah lelap. Baik, buat orang yang satu itu. Dan sekarang kembalikan diri Anda menjadi diri Anda sendiri. Dan nanti ketika buka mata, ketika saya tanyakan bagaimana pertanyaan mengenai positif, dan kamu kagum, dan kamu akan mengatakan bahwasanya itu benar adanya. Baik. Untuk sementara, di hitungan ketiga, buka mata. Satu, dua, tiga. Gimana? Percaya nggak sama Inovie? Percaya apa bahasa Indonesia ya? Nggak bisa bahasa Indonesia, orang daerah. Orang daerah. Orang daerah. Indonesia dong. Jadi, tapi sebelumnya nggak percaya apa ya? Nggak. Berarti Inovie itu mana ada. Ya. Jadi ini ada yang ingin motifnya, bagaimana pendapatnya soal Macbeth? Jadi satu kata, mantap.
Oke, kawan-kawan, inilah apa, nggak tahu bagaimana tadi lagi coba-coba ngerekam ngomong sama penasaran saya. Kebetulan ada Akbar datang pulang dari Jagang, dan kebetulan dia mungkin juga ingin berkahar, kan. Akhirnya saya coba, karena sebelumnya saya dengar di penasaran saya bahwa dia menyatakan, masih di lembaga keadaan, bahwa saya nggak percaya sama semua itu omong kosong, itu hanya rekayasa. Dan akhirnya saya tergelitik untuk dia tahu bahwasannya ketika dia tidak tahu sesuatu, dia tidak boleh berpatokan langsung kepada apa yang dia tahu, karena banyak pengetahuan lain yang kita belum tahu, yang akhirnya kita salah menafsirkan. Oke, terima kasih, salam hipnotis. Akhirnya